Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel SKR Racing Ecos. Jumpa lagi dengan NMAX 155 ya. Lama kayaknya gue gak ngampet NMAX-nya ini, bro. Nah, ini jenisnya standar racing ya, yang awalnya menggunakan knalpot original dan sekarang sudah kita ganti dengan knalpot yang sudah kita buatkan tipenya, kalau kita sebut dengan standar racing ya, bro. Jadi coba jalan dulu aja, bro. Coba jalan dulu aja. Kurangnya apaan? Nah, karena ini baru saja proses pemasangan, kita kasih kesempatan kepada pasang pemilik atau kepada ownernya langsung untuk mengetes ya, atau merasakan hasil dari pergantian ini. Oke, suaranya cukup lembut, bro. Dibukanya juga nggak terlalu ngejepret banget ya. Coba kita tunggu dia kembali, apakah pekerjaan kita yang sudah terpasang ini diterima atau tidak, itu urusan beliau ya. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Adapun kalau tidak terima, kita revisi ya, bro. Oke, dia telah berputar ya, terbalik. Nggak tahu hasilnya seperti apa, diterima atau enggaknya ya. Kita lapang dada ya, bro. Nah, buat kalian yang mau datang ke SKR, bisa ke Jalan Raden Patah Cilduk Tangerang atau via WA di 0815 1394 3798. Kondisi kebetulan di Cilduk Tangerang nih habis hujan, bro ya. Bahkan gua tadi sempat deres lagi sini ya. Jadi kayak gini keadaannya. Kurang, bro? Kurang apa? Adem dikit. Kurang adem apa kurang teriak? Kurang adem. Yakin? Ya. Jujur? Sama embernya nggak usah dipakai. Oh, nggak usah dipakai? Ilangin? Ya. Oke, siap. Coba standar 2 dong, gue pengen denger dulu yang ini. Hidupin, tolong. Kocinya gue nggak bisa kalau koci kayak gitu. Ya. Oke, ini menurut yang punya, ini masih kekasaran, bro. Kurang adem ya. Jadi nanti kita akan revisi lagi. Setelah tadi pengetesan dia rasain kurang adem ya, kondisinya seperti ini untuk bagian langsamnya, bro. Kalau kata gua sih adem ya, ya orang jualan biar dia nggak ngerubah, tapi ya nggak apa-apa, bro, bebas ya. Kalau urusan sama gua bebas ya. Adapun keluhan ya sampaikan kepada orang kita ya. Oke, ini yang ada suaranya sekarang seperti ini. Nanti kita akan coba roba ya, bro. Di angka berapa sih? Setelah diroba ada perubahan nggak, bro? Nggak ada, bro. Nggak ada. Oke, nggak berubah ya. Tetap yang kenal ya, kecuali jalan kayaknya. Ngeprank aja lu. Oke, bro, jadi keadaan seperti ini, suaranya udah tahu yang sekarang baru terpasang, dan kita akan coba revisi ulang karena ini permintaan dari yang punya. Kalau permintaan komentar ya gue juga nggak bisa jawab karena cuma komentar doang ya, tapi nggak bawa motornya ke sini, bro. Oke, kita laksanakan aja, mudah-mudahan pekerjaan kita hari ini bisa diterima dengan baik oleh yang punya motor. Oke, bro, yuk. Oke, setelah kita rubah, bro ya, jadi masih gua solasi, gua lakban pantat belakangnya ya. Yang penting ke pantat orangnya, gua solasi dulu ya. Oke, hidupin aja coba. Tes jalan aja lah. Tes jalan aja. Oke, ini tadi udah dirubah saringannya sama gua ya. Cuma sama anak-anak lah, bukan sama gua. Ntar ada yang marah lagi, ngaku-ngaku aja lu, bang, lu kan gak kerja katanya. Oke, kita tunggu beliau kembali, bro. Nih, udah muter ya, peceknya. Jalannya harus hati-hati ya, bro, karena jalan umum ini, bukan jalan pribadi gua.
Di mana? Nomornya doang sih, Bang. Oh, masih ada. Ya. Oh, kurang. Ya, kurang. Oke, siap. Oke, berarti masih kurang, Bro. Ini yang kedua kali ya. Aduh, yang ketiga kali nih harus pakai ilmu yang mujarab ini, Bro. Pakai mantra apa ya? Silakan kalian tulis di kolom komentar. Oke, masih kurang cocok, Bro. Tapi enggak apa-apa. Kita coba yang kedua kali, ketiga kali ya. Ahai. Yang ketiga kali, Bro. Taruh lu, belum dikencengin. Ya, bautnya belum kencengin. Yang ketiga kali, mudah-mudahan pas ini sesuai dengan harapan dan keinginan yang punya ya. Oke. Kita jalan lagi, asal jangan bosen-bosen aja lo. Nah, ini sebuah safety, Bro, dari yang punya NMAX New 155, dimana 3 kali pengetesan dan 3 kali pakai helm ya. Ya, sebenarnya salah gua juga kali yang nggak pernah nyaranin kalau pengetesan itu wajib menggunakan helm ya. Wah, hampir aja, Bro. Ini kalau dia ngenain yang dari ruko, gua kemplang ini. Main motong-motong jalur orang aja. Baru gua ngomong pengetesan pakai helm, hampir aja kejadian ya, Bro. Tapi mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Tuhan ya, sehat walafiat selalu, amin. Aduh, manusia bawa kendaraannya main selonong-selonongin mbak ya, Bro. Oke, kita tunggu beliau kembali ya. Dan di sini masih aktivitas, masih banyak motor yang wajib diselesaikan, Bro ya. Ada beberapa unit lagi ya yang belum diselesaikan. Oke, itu alangkah baiknya kita berkendara menggunakan helm ya, Bro. Jadi andai pun ada terjadi sesuatu hal, jadi bisa kepala kita terlindungi ya. Hampir aja ya, Bro. Hampir aja. Nyesel gak lo? Nyesel gak lo kalau tabrak, nyesel gak? Nyesel ya? Sayang aja lu ngerem ya. Tentu-tentu diserudukin aja sama lu biar dua-duanya kapok. Oke, Bro. Gimana? Aman. Udah cukup ini. Oke, tinggal di mana lo? Di Depok. Depok. Depoknya mana? Sawangan. Sawangan. Wah, masih jauhan gua. Gua Depoknya Ratu Jaya. Oke. Gua Depoknya Ratu Jaya, Bro, ya, di RT1 ya, Bro. Dekat stasiun. Oke, jadi katanya sudah ini ya. Sudah rapi. Coba hidupin ini, Bro. Kuncinya kayak gitu, gua kagak bisa ngidupin. Oke, kita tinggal finishing ulang nanti ya, Bro. Untuk idle-nya suaranya setelah dirobah kayak gini, Bro. Kurang jelas kayaknya, Bro ya, karena jalanan penuh kendaraan. Terus di sini bagian lehernya ini masih digunakan dengan pipa diameter 26. Di sini ada stopper 28 dan inletnya 32 ya. Per belum terpasang, sengaja nanti tameng juga belum kepasang, dan begini hasilnya, Bro, untuk suaranya. Dan kita coba simak ya yang di mau sama orang Depok ini, Sawangan seperti apa sih? Yakin nih? Yakin. Jujur? Iya. Mau pulang nih? Pulang. Oke, jangan dipaksain dia mau pulang, Bro. Oke, jadi seperti itu aja hasilnya. Tapi alangkah baiknya tadi gue salut sama dia nih. 3 kali pengetesan lu selalu menggunakan helm ya. Seandainya tadi tidak menggunakan helm dan terjadi sesuatu, wow, kayaknya nganterinnya gue ke Depok kejauhan, Bro. Oke, tapi alhamdulillah aman-aman aja ya. Jadi mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Tuhan, dan safety riding selalu kita patut apa ya, diapresiasi ya, Bro. Gua acungin salut buat dia sendiri ya. Oke, Bro, makasih ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati penipuan dan barang palsu. Salam otomotif Indonesia. Bye.